Sejak akhir-akhir sejak ada 2020 ada PKP dulu. Masih, ya? Muka saya, muka sesat selebriti yang lain, muka banyak keluar, Datuk kan? Sekali, muka Hafiz pun ada usaha ada. Dan ada dalam Facebook. Dan nak beritahu pada anda sahabat-sahabat, I love you all. So nak beritahu pada malam ini bahawasanya, tanyalah dulu, korang ada nombor aku. Yang kau pergi labu dulu baru telefon Fahan. Itu skim-skim yang nampak dah. Skim dia dia kawan menggunakan. Kawan saya di Sabah satu Datuk 27,000. Lepas labu baru telefon dia kata, Allah demi saya Allah 27,000. Kawan saya pakai ketayak sama sini. Pakai lebay aku tahan ni bengong hamarah lebay saja atas kepala. Tanya aku dulu. Saya kata, ni ustaz cakap ni. Kan ada video dah. Betul aku bercakap. Dia untuk segmen orang lain. Dia curi ambil, dia kat. Dan mungkin dari segi, mungkin macam mana masyarakat nak tahu ini scam ke betul ke? Sebab ramai yang terpesona saya lihat, dia dijanjikan keuntungan. Letak muka ustaz, labur 300, petang dapat 3,000. Ini yang ni jawapan ni ustaz nak maksudnya boleh jawab. Betul ke sistem macam tu? So, ustaz pak, memang tak lah. Mana kat ustaz, mana-mana ustaz, mana-mana selebriti kan? Pun memang tidak. Sebenarnya tak dibenarkan pun sebenarnya dia mengambil deposit daripada orang ramai. Salah saya undang. Sebab tak tu, boleh. Sebab tu Datuk, saya pesan dia orang. Cuba tanya, perlu tak saya buka akaun CDS? Dia tanya, tak perlu Encik, Cik Sejah Ahmad. Itu bohong saya kata. Itu saya punya key dia ialah, ada tak akaun CDS? Masalahnya dia orang CDS pun tak tahu, Ustaz. Itu masalahnya. CDS tu dia ingat cacing dalam seluar kot. Agak nanti masalahnya. Cacing dalam seluar lain macam bunyi dia. Hi guys, ingat tekan button like, share dan subscribe. AAA, ayo kita bangkit berani. Asri Ahmad Akademi.